salam untuk pecinta batu akik semuanya. Ini untuk nomor satu kawan-kawan. Ini batu pirus badar perak, ukurannya jumbo. Birunya juga cukup bagus, iketannya monel tebel, stainless monel tebel. Birunya sangat bagus, hidup. Perak-peraknya juga lumayan, bintik-bintik peraknya lumayan tebel. Dengan ukuran jari ukuran 7, ini jumbo ya ukurannya teman-teman. Silakan 250.000. Badar perak jumbo dengan warna hijau yang sangat-sangat bagus, 250.000 ukuran jari ukuran 7. Berikutnya untuk yang nomor 2 itu batu ular. Batu sisik ular atau batu jipen, biasa disebut batu jipen. Ini memang mirip sekali dengan sisik ular. Atas bawah itu bentuknya sama, yaitu sisik ular. Ini sangat bagus teman-teman. Dengan ukuran jari ukuran 7. Nah, yang suka batu sisik ular, batu-batu seni seperti ini, silakan 150.000 batu jipen sisik ular. Sangat rapi sisiknya, mirip ular. Berikutnya untuk yang nomor 3, batu kotak pirus. Ini juga warna ini hijau atau biru. Hijaunya ini juga luar biasa teman-teman. Hijaunya hidup. Ya, kotak lagi bentuknya. Yang suka kotak pirus ini juga lumayan besar. Kotak ya bentuknya ya teman-teman. Silakan dengan ukuran jari ukuran 8. Dengan batu yang hijaunya juga cukup hidup, 150.000 batu kotak pirus, silakan. Nah, untuk yang berikutnya ini batu mini bacan. Batu bacan dengan ukuran cukup kantoran lah ya. Iketannya juga perhatikan, nanti kita coba senter seperti apa. Ya, seperti itu ya bacannya ya. Bacan model kapsul, kapurnya ya cukup sedikit. Dengan ukuran jari ukuran 7. Oh, silakan ini 100.000 teman-teman. Bacan kapsul 100.000, ijonya udah cukup bagus. Berikutnya batu ruby pink. Nah, ini rubinya warna pink, ini mirip seperti merah rose ya warnanya ya. Ini pink. Perhatikan juga iketannya, yang suka batu ruby ini, terutama untuk yang warna-warna pink, ini juga cukup jarang kita temukan batu ruby pink. Dengan ukuran jari ukuran 8, silakan 100.000 dapat batu permata ruby pink ataupun ruby D5 ya, silakan 100.000. Berikutnya batu blue sapphire ya. Ini blue sapphire-nya tentu berbeda dengan blue sapphire yang sebelumnya saya posting, karena tentunya ini yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Ini untuk batu blue sapphire-nya perhatikan. Ini juga ukuran kantoran. Dengan ukuran jari ukuran 7 ya, blue sapphire yang ini ukuran 7, harganya Rp100.000. Blue sapphire Rp100.000, ekonomis sekali. Sangat-sangat terjangkau teman-teman. Nah, kita lanjut. Ini juga blue sapphire dengan ukuran sama seperti sebelumnya. Ini ukuran tim kantoran. Ini juga warna birunya perhatikan juga, dan juga model iketannya, karena iketannya itu berbeda-beda ya untuk semua batunya. Iketannya berbeda-beda. Kemudian juga perhatikan ukuran jarinya. Nah, ini kan ukuran jarinya ini juga ternyata ini ukuran 9. Nah, yang tadi ukuran 7 ini ukuran 9. Ini harganya sama ya, 100.000. Jadi nanti yang berminat bisa lanjut lewat WhatsApp. Blue sapphire ekonomis 100.000-an. Nah, berikutnya ini batu, ini entah ini batu apa tapi unik ini. Ini banyak dalemannya, itu banyak serabutannya, serabut ya, rambut gitu. Tapi bukan lumut sih. Tuh perhatikan teman-teman.
kalau di center tuh ya serabutnya itu banyak, tapi bukan serabut, serabut lumut tuh. Makanya ini unik sekali batu. Entah ini batu apa, ini unik antik. Ini 100.000 teman-teman. Dengan ukuran jari ukuran 9. Ini unik ini batunya. Semrawut ataupun banyak rumput-rumputnya. Berikutnya ini batu, ini juga nggak tahu, kurang paham. Ini batu putih, kemudian warna-warna, ada warna kuning, warna tanah, ada warna hitam-hitamnya juga, ya kan, putih kemudian warna tanah. Entah ini batu apa, ukuran jari ukuran 8. Ini 70.000 teman-teman, ini karena nggak tahu namanya 70.000. Nah ini yang suka batu yang unik ini 70.000 ini, silakan ekonomis. Nah lanjut badar, ini batu badar kendit lah ya, kita namainya saja batu badar kendit. Nah dia atas bawah garisnya itu tembus, iketannya juga bagus. Nah di center juga tembus juga teman-teman, jadi garisnya itu tembus. Kalau di center ini badar kendit ya, sangat jelas ya. Silakan ini 70.000 badar kenditnya, ukuran jari ukuran 7. Ya cukup bagus teman-teman nih, cukup mumbul. Nah ini sama, ini badar kendit ini kotak ya, kalau yang tadi kan mumbul. Ini kotak iketannya, perhatikan. Ini bawah atas juga sama garisnya. Nanti kita center nih apakah tembus juga. Nah ini juga tembus teman-teman badar kenditnya. Ya cukup jelas ya, ini juga tembus yang kotak nih, dengan ukuran jari ukuran 8. Harga tentu sama ya 70.000, karena jenisnya sama, bentuknya juga, motifnya sama. Silakan. Nah ini juga sama nih, mumbul nih badar kenditnya, ya kan. Ini perhatikan juga untuk iketannya. Ini juga sampai ke bawah ya badar kenditnya. Lonjong ini seperti yang sebelumnya, lonjong ini juga tembus, perhatikan. Sangat jelas ya, di center tembus. Ini ukuran jari ukuran 8. Silakan ini sama 70.000 teman-teman. Ini mumpung ada 3 nih badar kenditnya, batu badar kenditnya ini ada 3. Silakan. Nah berikutnya ini batu pusar angin. Kalau pusar bumi itu kan rapi ya pusarannya, kalau ini semrawut tapi antik, makanya ini batu pusar angin, karena pusarannya itu tidak merata, tidak simetris, tapi itu menambah kesan kesakralannya itu sendiri. Makanya disebut batu pusar angin, bukan pusar bumi tapi pusar angin. Dengan ukuran jari ukuran 8. Nah ini keramat dipakai juga kelihatan sekali sakralnya. 70.000 teman-teman, silakan. Ukuran jari ini ukuran 8. Nah ini berikutnya, ini batu motif, ini motifnya kayak gandum ya, tumbuhan gandum itu kan, tahu ya gandum yang di Eropa-Eropa itu. Nah ya kan, ini ukuran 7. Ini batu motifnya, kalau saya bilang motif gandum ini. Silakan ini juga sama, samakan saja ini untuk seterusnya 70.000. silakan teman-teman nanti yang lanjut lewat WhatsApp. Nah ini batu titik, batu ati ayam tapi ada titiknya, titik kecil teman-teman. Tapi yang bikin titik itu kayaknya dari bawah teman-teman, karena bawahnya itu kropos. Nah itu bagian bawahnya, perhatikan. Ini korosi, ya kan, korosi bagian bawah, jadi atasnya itu jadi ada titiknya. Ini unik ini, bahkan titiknya itu bolong teman-teman. Ini titiknya ini bolong serambut ya, jadi memang sangat kecil sekali lubangnya, jadi nggak kelihatan. Ya bisa dikatakan combong lah, sangat kecil itu serambut itu, jadi nggak kelihatan. Silakan 70.000. Nah ini batu yang suka kecubung Kalimantan, terutama yang ungunya itu ungu warna tua teman-teman. Ini kalau nggak di center ungunya itu nggak kelihatan, ini kelihatannya hanya hitam aja. Makanya ini
perlu tambahan senter biar kelihatan ungunya. Soalnya kalau tanpa senter ungunya itu kelihatan hitam. Nah ini kalau senter kan kelihatan ungunya. Ini ukuran jari ukuran 7, kecubung Kalimantan yang tua-tua ini cocok buat pengasihan teman-teman. Harganya 70 ribuan silakan. Nah ini juga sama, masih kecubung tua. Ini kalau senternya dimatikan ini kelihatannya hitam semua, kayak batu black onyx. Ya kan, ini sekilas aja tuh, sekilas aja ungunya hampir nggak kelihatan. Ini ukuran jari ukuran 7. Ini yang suka kecubung-kecubung pengasihan, terutama yang warnanya warna-warna ungu-ungu tua, ini cocok sekali. Cocok untuk dipinang, hanya 70 ribuan, sangat-sangat ekonomis. Nah ini juga tuh kan, hampir tidak kelihatan ungunya teman-teman kalau tidak cermat. Padahal ini ungu jelas. Ya kan, tuh ungunya, perhatikan. Nanti kita coba pakai. Jos sekali teman-teman, tuh kan, kalau dipakai malah hampir nggak kelihatan ungunya. Kalau tidak cermat, terlihat warna hitam. Padahal ini ungu. Makanya ini perlu tambahan senter. Silakan nih, cocok nih yang suka kecubung ungu tua, 70 ribuan ini layak sekali untuk dipinang. Berikutnya, ya ini ruby teman-teman. Ini rubinya mumpung masih, ruby sternya mumpung masih ada. Ruby ster ini, perhatikan nih ketanya. Dengan ukuran jari ukuran 7. Harganya tentu kita samakan saja, 70.000 dapat ruby ster, sangat ekonomis ya. Tuh kan kalau digoyang itu kresternya itu ngikutin cahaya. Nah, kalau ini sternya terlihat bukan lagi hanya ngikutin cahaya tapi bentuk bintang, teman-teman. Jadi sternya itu bentuk bintang, walaupun bintang itu bahasa Inggrisnya ya ster kalau nggak salah. Ya kan? Sternya itu bentuk bintang. Nah, kan? Perhatikan sternya bagus sekali, bentuknya bentuk bintang, sangat rapi, ukurannya ukuran 7. Tuh, dapat ruby ster teman-teman, silakan. 70.000, sangat terjangkau dan juga sangat ekonomis. Ini rubinya juga sternya sangat bagus teman-teman. Silakan lanjut WhatsApp yang berminat.